Halo Sobat CR semua, jumpa lagi bersama kami Jejak Richard. Setelah kemarin kita sempat mengunjungi rumah kediamannya Bupati Wonogiri yang ada di Desa Jaten. Nah, kali ini kita kembali mengunjungi rumah orang nomor 1 di Wonogiri ini yang berada di Desa Pule ya. By the way, sebenarnya rumah Bupati Wonogiri yakni Bapak JK ini ada berapa ya guys? Kita kurang tahu juga ya. Setahu kita sih rumahnya cuma 2 itu. Hehe. Nah, Sobat JR, untuk rumah Bapak JK yang ada di Desa Pule ini lokasinya memang menyendiri di tengah area persawahan yang sangat luas dan sama sekali tidak punya tetangga gitu ya. Dan untuk menuju ke rumah ini pun kita kudu melewati area persawahan yang cukup luas. Tuh lihat teman-teman, sama sekali tidak ada rumahnya kan. Oh iya, by the way, dari tadi mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, itu di depan namanya gunung apa ya? Oh, itu namanya adalah Gunung Gajah Mungkur ya guys, yang berada di perbatasan antara Wonogiri dengan Sukoharjo. Wow, keren juga ya gunungnya. Oke Sobat JR, perjalanan kita sudah sampai di Padukuhan Meledok. Nah, dari sini kita langsung saja ambil arah ke kanan ya. Dan 500 meter lagi kayaknya sih perjalanan kita sudah sampai di rumahnya Bapak Cekek. Tuh lihat teman-teman, di depan sudah mulai kelihatan kan rumahnya Bapak Cekek. Bener kan teman-teman, rumah Bapak Cekek yang satu ini memang menyendiri di tengah area persawahan. Kira-kira kenapa ya guys Bapak Cekek bikin rumah sendirian di sini? Apakah Bapak Cekeknya sudah tidak kuat lagi dengan gosip tetangga? Kita kurang tahu juga ya. Hehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe, comeback lagi guys in my channel Jejak Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Salam sehat untuk kita semua teman-teman. Kita masih berada di Kabupaten Wonogiri. Ini ternyata ada rumah sendirian di tengah area persawahan yang sangat luas. Ternyata itulah rumahnya orang nomor 1 di Wonogiri teman-teman. Pokoknya buat teman-teman ikuti terus aja kita. Oke, let's go. Inilah rumah Bupati Wonogiri, Bapak Joko Sutopo alias Bapak Cekek ya, yang menyendiri di tengah area persawahan Desa Pule, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Dengan latar belakang Gunung Gajah Mungkur, membuat rumah ini memang sangatlah indah jika dilihat dari kejauhan ya guys. Dan seperti ini teman-teman, suasana siang hari sekitar jam 3 di rumahnya Bapak Cekek. Di panas terik musim kemarau seperti sekarang ini, biasanya juga digunakan warga yang lewat untuk mampir sebentar ngesis di sini ya. Biasalah teman-teman, namanya juga rumah tengah sawah, esisnya segar jika siang hari. Hehe. Rumah Bapak Cekek yang satu ini bergaya arsitektur joglo limasan ya guys, dengan didominasi bahan dari kayu gitu. Dengar-dengar sih bahan kayunya dari jati ya, wow mahal dong. Berbeda dengan rumah Bapak Cekek yang ada di Desa Jaten yang selalu ditinggali ibu kandungnya, untuk rumah yang satu ini memang jarang ditempati ya guys. Biasanya hanya digunakan sebagai ruang pertemuan gitu.
Oh, baru tahu juga ya teman-teman. Ternyata di belakang dari bangunan rumah utama tadi ada kolam ikannya loh. Tuh lihat teman-teman, nampak sekali ikannya pada besar-besar semua ya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di belakang rumah ya. Di samping kiri itu kayaknya adalah dapur, sedangkan di samping kanannya adalah musola. Dan sekarang kita lanjut ke depan lagi. Hehe. Teman-teman, jika diperhatikan, tepat di samping dari rumah joglo ini ternyata juga ada lahan area persawahan yang disulap menjadi kebun buah. Di lahan ini sekarang sudah ditanami berbagai macam buah-buahan ya, contohnya seperti kelengkeng, rambutan, belimbing, dan lain-lain. By the way, di sekeliling dari rumah ini, mulai dari samping rumah, depan rumah, banyak banget tanaman bonsainya ya guys. Tentunya hal ini menambah keindahan dari rumah ini juga ya. Nah teman-teman, barangkali ada yang main ke Desa Pule, bisa mampir di rumahnya Bapak Jekek yang satu ini ya. Ya soalnya rumah ini memang sering digunakan jujukan orang-orang untuk rehat gitu, ataupun untuk selfie-selfie juga ya. Oke Sobat CR, kali ini kita coba ngobrol-ngobrol sama Bapak Sumadi. Kebetulan beliau ini warga sini yang lagi aktivitas di sekitar rumahnya Bapak Jekek. Oh, Bapak Jekek ini kok ngeri kapi pinten? Sedihnya mereka, saya mau desa pun ini kok. Jatan. Buat jatan ya. Sedihnya mereka. Iya. Sing ini buat tinggal ini. Niki guna pertemuan. Oh, di pertemuan mawon ya. Iya. Jadi kita terima kasih ya. Kering gagas? Ya nggih, ngoten niku. Oh, ngoten nggih. Pertemuan nggih di Mauman Kebuah. Pak Jekek nggih pinten lho. Pak Jekek nggih pinten? Omahe kabeh pinten? Omahe. Nggih. Napa kathah? Namung niki kalian mriki. Kalau wonten jati nggih, berarti namung kalian nggih? Nggih. Oh, lha kula mirang-mirang terus kathah, berarti namung kalian asine nggih. Nggih. Oh. Lha kula mirang-mirang terus niku, Pak. Saya kasih rian itu anu yang melarat nonton yang miskin nonton sari saya isi cili ibu dodol jamu terus yeah. Bapak ibu meninggal nih pas nonton pas berlahiran nih meninggal berarti pun yatim ya nih pas sejak lahir nih gue pokoknya kan nabu itu saya nopo anu buatin mirang lah. Oh, dan bu tasik lu sering terberikan terus tasik ibu ini. Ibu tasik. Tukang parkir, tukang WC niku sing nguasai Pak Jekek, Pak. Niki Bu, berarti tukang parkir, tukang WC Wonogiri sing nguasai niku Pak Jekek nggih? Nggih. Dadi anak buah bar tunggu di punding. Oh, ngoten. Ngoten dhewek sing mangan. Oh, nggih. Dadi bocah-bocah niku disukani kerjaan ngoten. Oh. Betah-betah warga Wonogiri nggih? Nggih. Ya warga Wonogiri, warga Kaulane. Oh, Pekalane. Nggih. Lah niku kampung halamane, Pak. Jekek niku sing jaten apa sing pule niku? Asine. Halamane. Nggih, asine omahe asine lho. Omahe jaten. Jaten miko nggih. Nggih. Tapi sarawu kadang kita kalian warga pule bareng terus ini pas salat Id nggih, kalian warga pule kadang. Sering mandaan dekat warga pule. Mandaan nggih. Berarti kalian pada kepulih ya? Akrab dekat nonton ya? Akrab, ganteng. Pokoknya niki nih, ini Pak Bupati. Lah niki dicor niku gara-gara Pak Jekek dadi bupati niki. Niki nggih? Nggih. Oh. Wah, ini aspal lah. Ini anu namung duruk
duruk lemah-lemah nih kumandaan blok kona udan. Mama kan ini ku gak? Seperti semenjak jadi bupati ini gimana? Saya jalan nih gak? Bangunannya pun buatan ilok. Gak? Ubo mau terus angsal jago nih mulai apa jago mulai? Jago mana? Berarti soalnya pun dua periode nih gak? Gak. Oh lah. Berarti warga Amerika ngoten nggih, sami remen nggih. Mboten nanten sing gething. Nggih. Remen sedanten mau bangunan. Oh. Lah niki talut niki ora nambun. Niku sing bangun niku nggih. Pak Jekek napa enten talut ngeten niku. Niku nggih. Oh lah. Niku mengke dugi mriku. Kita wa jenengan nggih. Oh, Mas Ruwun. Nggih. Kula niku anu Mas, mboten saged kerja niku. Niki gara-gara vaksin lho. Niku vaksin apa nggih? Vaksin kedua. Oh, nggih. Lah niki mboten saged kerja, mboten saged. Malah gara-gara vaksin niku nggih? Nggih, gara-gara vaksin. Oh. Wah, nggih. Normal ngoten nggih? Nun. Ngomong normal ngoten nggih? Normal anu nggih. Kula niku gadah keluhan penyakit ning kula niku pun sanjang saya punya keluhan ini terpaksa divaksin. Oh, betul.